salah satu selebriti kelahiran Kota Kembang Bandung, Ronald Surapraja, ternyata memiliki cara tersendiri untuk memberitahu pentingnya pendidikan kepada sang anak. Ia juga mengajarkan bahwa belajar adalah hal yang penting sekaligus menyenangkan. Saya penggemar sekolah. Saya senang di sekolah. Dan saya selalu cerita gitu ke anak-anak saya bahwa sekolah itu menyenangkan. Sekolah itu bukan beban. Kamu ketemu teman, banyak cerita, dapat ilmu setiap hari. Tugas ada, tapi ketika kamu selesai bikin tugas, kamu dapat nilai bagus, kamu akan happy banget. Ini buat kebaikan kamu. Akhirnya anak-anak saya mulai senang sekolah. Senang sekolah, jadi gak pernah saya lihat anak-anak saya bangun tidur susah, mandi males, sekolah uring-uringan. Hampir saya lihat gak pernah. Mengajarkan pentingnya belajar, apakah Ronald sudah memiliki target untuk masa depan kedua anaknya? Dan bagaimana cara Ronald sebagai orang tua untuk mendukung bakat sang buah hati? Wah, saya pun waktu dulu kecil gak diarahkan mau jadi apa sama orang tua. Tapi yang pasti, didukung. Orang tua saya tidak bilang saya harus jadi apa. Tapi kamu mau jadi apa, mamah dukung. Bapak dukung. Itu yang saya lakukan ke anak saya. Mau jadi apa silahkan. Yang pasti akan didukung. Cuman memang dipantau. Ketertarikannya kemana nih? Ketertarikannya kemana? Lagi senang sains. Otomatis ilmu pasti harus kuat. Saya lesin matematika. Saya lesin robotik. Kayak gitu-gitulah maksudnya. Yang berbau science engineering gitu. Jadi orang tua mendukung bukan dengan cara mengarahkan harus jadi apa. Tapi mendukung dengan kira-kira kalau ini sukanya ke sini, oke, pendukungnya apa nih? Ya jadinya ini gitu.